Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Nah, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu guys. Nah, kali ini aku mau bikin tutorial cara mengganti senar pada sebuah gitar elektrik. Oke guys, begitu terus channel Mas Eko. Dan sebelumnya silahkan klik tombol subscribe-nya guys, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mas Eko Channel Optical. Oke guys, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke guys, jadi senar pada gitar ini sudah kalah, sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi notnya itu kalau di setting, kalau kita setel itu nggak bisa pasang lagi, jadi fals gitu guys. Jadi pertama kita sediakan yaitu senar baru guys. Ini senar murah tapi bukan senar murahan guys. Bisa bertahan lama ini saja juga sekitar 4 bulanan kalau tidak salah, 4 bulan lebih baru ganti guys. Dan saya memakai senar ini belum pernah yang namanya putus, tapi sekarang seperti ini. Kalau tenungkan wajar guys. Guys, langsung saja. Cara pertama yaitu kita harus pastikan untuk lock di sini atau apa ini? Oh ya, lock. Itu lock pada senar di sini. Ini dikondisikan kendur guys atau tidak kencang lah istilahnya. Oke guys, kita ini keras buat dulu locknya. Kemudian jangan langsung kita kendurkan seperti ini, kita buka semuanya jangan. Kenapa hal itu tidak boleh dilakukan guys? Karena tarikan pada senar ini, pada setiap senar ini ada apa? Ada penarikannya lain-lain guys. Jadi apa jangka penarikannya, kekuatannya itu lain-lain untuk senar pertama, kedua dan seterusnya. Jadi yang kita lakukan untuk membuka senar ini yang mau kita ganti, ini tremolonya ini harus kita kendurkan seperti ini, kita downkan. Ini tremolo up down, oke okay? Kita downkan seperti ini. Nah, ini tidak berbeda semua. Kalau ini tekan kencang. Jadi posisi harus kita down kan seperti ini untuk tremolonya, baru kita buka guys untuk knob ini. Pasnya nomor 1, kita mulai dari senar nomor 6. Kita tahan seperti ini, jangan sampai kita lepas karena tarikannya ini kapasitasnya lain-lain. Oke, kita lepaskan dulu seperti ini. Terus pas. Apa? Kendor semua seperti ini. Baru kita lepas untuk tremolonya. Tapi kalau masih seperti ini berarti kurang guys. Kita kendurkan lagi. Sudah kan guys, sudah kendur. Lalu kita buka apa yang di bawah ini, senar yang di bawah ini locknya seperti ini. Lalu kita masukkan seperti ini, lalu kita buka.
kita bersihkan dulu guys, karena ada sifat bisa sedikit. Kalau membersihkannya cukup pakai kain seperti ini, seperti kain kecil. Jangan sekali-kali membersihkan sekitar pakai air dan pakai sabun, nanti bisa rusak misalnya. Satu, kita pakai air seperti ini, kita gosok ini. Oke, jika sudah seperti ini, baru kita pasang selangnya. Ini selang bagus guys, walaupun harganya murah, tapi bukan selang murah ya. Sudah terbukti. Kita ukur, nanti kita potong. Motongnya pakai ini petang itu. Kita coba ini guys. Kita potong sini potong, lalu kita ini satu-satu. Kita pastikan ini lurus ya, jangan lupa jangan ada di sebelahnya lebih kok. Ini kalau sampai sini saja, ini tremolonya itu, tremolo mahal guys. Oke guys, jadi sudah seperti ini cara pemasangannya. Nanti tinggal kita apa, kita setel untuk potnya. Oke guys, kita setel dulu. Oke guys, kita aku setting jadi seperti ini guys, Ibanez guys. Seperti ini sudah saya setting, saya setel guys.
Oke guys, terima kasih dan sampai jumpa. Thank you.